seharian di rumah bersama anak. Kebetulan saya sendiri kan berprofesi sebagai arsitek. Pada saat saya bekerja, anak-anak mengisi waktu dengan bermain, menggambar. Sebenarnya medianya tuh bisa diganti-ganti, nggak selalu menggambar itu menggunakan krayon atau pensil warna. Untuk tips bekerja di rumah, mungkin kebetulan saya seneng kopi nih. Kalau di rumah kan suasananya bisa lihat taman dalam, terus kopi juga bikin sendiri. Nah, salah satu yang biasa saya buat itu ice cube coffee. Cuman pakai menggunakan moka pot, saya bikin es batu. Jadinya ice cube coffee ala saya.